Menangin gadgetnya yuk kak. Subscribe dulu channelnya dan tungguin giveaway-nya. Hai, ini Rachel Goddard, gue seorang beauty content creator. Halo, saya Tretan Muslim dan saya adalah content creator. Nama gue Muhammad Rozi. Gue Kelik. Gue Alfian dan gue dari Gorontalo. Halo Kak Rachel. Hai. Kali ini kita makan daging aja bang ya. Oke bang. Suka makan-makan laut gak sih? Suka, seafood, udang, cumi-cumi, kepiting. Nah iya, Gorontalo tuh protein pokoknya tuh ikan. Ikan. Jadi lu bakal jarang nemuin ayam di rumah-rumah orang. Oke, kalau gitu kita coba seafood aneh yang kali ini ya. Ready? Oh, rumput laut. Wah, ini sih kesukaan gue. Kayak ini. So guys, ini makanan yang pertama. Kalian enggak? Ya kayak beauty vlogger. Sama kayak makan di restoran-restoran Jepang gitu. Ini kayak kayaknya enak deh. Coba dulu kak. Rumput laut. Rasanya kayak gimana sih? Enggak, ya, gue suka rasa asinnya gitu loh. Rasa asinnya. Iya. Iya, dia licin seperti coki. Licin enggak bisa ditangkap netizen. I like. Enak sih rasanya ya. Lembut. Bisa diterima. Diterima ya. Tapi jangan kaget. Itu bukan rumput laut. Enggak, rumput laut. Rumput laut. Rumput laut. Benar kok, bukan rumput laut. Bener dong. Enggak. Iya. Jadi bener. Beneran. Kata abangnya gitu. Kemarin enak banget loh. Boleh dihabisin gak? Boleh, kita kasih ada sebutan. Ini pasti orang Jepang ini. Orang Jepang suka aneh-aneh kan. Makanya mentah-mentah ubur-ubur. Ubur-ubur sama SpongeBob ditangkap dimakan. Ini orang Jepang nonton SpongeBob. Aku pikiran begini. Tapi sambil kita makan ada faktanya nih bang soal ubur-ubur. Apa nih bang? Jadi si ubur-ubur itu ternyata merupakan salah satu hewan yang abadi. Wow. Alias dia tidak bisa mati secara natural. Hah? Bisanya? Harus dibunuh atau ditangkap oleh predator atau di. Berarti ini abadi ya? Iya abadi. Semacam jin berarti ini. Di saat dia udah mulai tua, dia kembali jadi kepompongnya, jadi hidup kembali. Kayak reinkarnasi gitu, 4 kali? Semacam reinkarnasi, selamanya dia bisa hidup terus. Kenapa gak pernah ada kisah cinta tentang ubur-ubur? Kalau gitu gue baru tau. Oke, mantap ya. Mantap. Kita lanjut ke makanan kedua. Oke. Ya, telur ikan kan? Oh udah tahu, ini ada telur ikan. Wah, telur ikan. Huh? Ada trauma masa kecil. Ini kan bau banyak cetak. Coba dulu kak. Langsung. Cobain. Kalau buat orang yang nggak suka ikan pasti rasanya amis banget sih. Nasi yang panas, beuh. Minumnya es teh yang dinginnya pas, beuh. Nah, karena ternyata telur ikan tuh macem-macem loh. Karena ya terlihatnya juga beda-beda. Yang lagi dimakannya namanya tobiko. Iya, tobiko. Yang paling umum, karena dia berasal dari telur ikan terbang. Oh
ikan dangdut. Di atasnya itu ada lagi jenis ikan dari ikan capelin. Dia disebutnya telur ikan masago. Lalu ada yang agak mewah nih, ikura. Itu telur ikannya salmon. Dia juga agak lebih mahal. Nah, paling mahal baru sih kaviar. Tapi gue lebih suka telur ikan salmon sih. Salmon ya? Karena pas digigit tuh kayak meletek-meletek gitu. Enggak suka telur ikan. Telur ikan ya? Oke lah. Ih, apaan nih? Ikan asin ya? Kita nyebutin ikan pari. Alhamdulillah. Ada dagingnya juga. Ada dagingnya juga. Apa ini? Ini kok kayaknya ikan tongkol. Bebek. Wanginya sih nikmat. Kayak di asap ya, iya. Gua tahu. Ini daging ikan pari-pari. Kayaknya enak deh. Kalau ada sambal enggak? Ya, melunjak. Nasi. Ikan udah pernah nyobain belum? Pernah, ikan pari ini termasuk lalapan di Surabaya kan? Saya tinggal di Surabaya dulu. Ya keras! Ya agak sedikit butuh perjuangan. Lalapan? Kayak semacam pecel ayam gitu. Sambel-sambel biasanya pakai pari. Udah pernah nyobain berarti? Udah. Sama kok diasap dulu tapi tetap di sayur gitu. Sayur ya? Ya ini pari asap kan? Iya betul. Ya maksudnya di vapor asapnya. Di ikan pari. Itu saya pernah mengalami. Coba dulu kak. Lu jamu bang. Biasa itu namanya. Ih baunya gak enak. Tadi katanya enak. Ih tapi kalau di dalamnya tuh kayak busuk gitu loh. Cium gak? Gak percaya banget enaknya. Bakal doyan sih, karena rasanya gak ikan. Oh gitu. Iya, kalau gua sih ngerasainnya enggak ikan sih, karena lebih kerasa apa? Proses asapnya itu dibandingkan ikannya. Yang paling saya sering makan adalah pari asap. Jadi khas banget rasanya. Bau kebakaran hutan. Ada pun cabe enggak? Kenapa ya, Pak? Enggak enak. Oke deh, Kak Kinta udah selesai untuk sesi coba-cobanya. Oke. Thank you guys udah nonton channelnya Dana Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share di comment semuanya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Dana Indonesia. Dan ingat, jangan makan telur kalau ikan sampah. So dua lo kak.